berada di Kalak Ulu. Nah, ini hotelnya ya, ada dua tempat. Nah, tadi ingat di atas ya, untuk liputannya beda ya. Nah, ini sekarang kita membahas tentang kafenya yang baru disiap direnovasi. Nah, ini parkirannya di bawah ya. Nah, ini akan dibangun lagi nanti tahap selanjutnya. Jadi kalau kita mau ke kamar dari sini jalannya, berhubung karena kita nginap di atas ini juga, kita dari sini jalannya juga. Nah, di sini kalau misalnya kita mau jalan besar manual bisa dari sini ya. Nah, tapi kita mau cari yang praktis lah hotel, kamar. Jumpa lagi mas saya. Sekarang saya di lantai 5. Ini rencananya akan dibangun restorannya. Nah, rooftop. Tapi ini masih tahap pembangunan, belum selesai. Nah, jadi semua pengerjaan di gedung baru ini dikerjakan di tempat ini. Nah, pengecatan, pengelasan, semua di sini. Dan batu-batu itu semua diambil dari Pulau Jawa. Di tempat. Nah, ini tempatnya ini. Nah. Nah, jadi kalau mau ke atas lagi itu ada lagi tempatnya. Di atas itu ada tempatnya lagi. Nah, untuk duduk-duduk santai. Nah, tapi kita nggak ke lantai atas karena istilahnya masih dalam tahap perbaikan, belum siap semuanya. Nah, ini. Nah, jadi ini kenapa saya bilang ini tahap kelima, karena tahap pertama gedung sana dan tahap kedua di gedung sini. Jadi gedung sana itu dia ada dua tahap, hotel sama rooftopnya itu dua, sedangkan gedung tiga ini hanya hotelnya dulu, tapi di gedung dua. Nah, ini ada rooftopnya lagi nih ya. Nah, rencananya kita nggak tahu bikin tempat apa, kayaknya seperti kafe lagi. Nah, di atasnya ada lagi tangga lagi, tapi masih belum siap itu pengerjaannya. Nah, jadi bisa lihat-lihat tempatnya nih, sangat luas. Hmm.
Ini kan masih belum siap ya semuanya. Nah ini kamar-kamarnya. Nah tuh. Untuk liputan kamar-kamarnya kita sudah ada ya. Jadi Anda bisa lihat liputannya secara jelas kita bahasnya. Nah. Tetap kalau kita mau reservasi di bagian sana ya tempatnya. Nah. Jadi untuk tipe-tipe kamar yang ada di hotel ini tidak ada dijual di aplikasi di Traveloka atau tiket.com atau di mana tuh nggak ada. Jadi kita langsung reservasinya melalui WA dan kita langsung mentransfer duitnya. Nah, menanyakan apakah status kamarnya ada atau tidak. Nah. Saya tidak menggunakan lift gara-gara saya ingin olahraga malam sambil menghirup udara segar. Nah, kafe sebelumnya di sana ya. Nah. Sekarang kafenya pindah ke atas ini. Oke, kita memasuki restorannya ya, lantai 3. Jadi untuk kafe ini bukanya untuk hari weekend aja ya, Sabtu, Minggu, dan weekend. Untuk buffet ya, kalau ada yang booking, nah ini bisa digunakan. Nah,
Di sini juga bisa duduk santai. Nah. Ada es krimnya, ada kue dan stick. Dan ini juga ada live musik ya. Toiletnya ya. Jadi toiletnya itu tidak berubah ya sama yang di sebelah sana, tidak ada bedanya. Dan sebelah sini juga ada wastafelnya dan WC juga. Nah, jadi WC-nya ada dua tempat, sebelah sana dan sebelah sini. Jadi untuk sarapan pagi tetap ya di tempat yang lama. Ya, yes, sebelah office, sebelah resepsionis, dan sini hanya restorannya aja. Nah, dan bukanya hanya hari weekend, hari biasa tidak buka.